Wenchulimida. This stop is Hokupo. Hokupo. The station number is K263. The doors are on your left. 인천 힘센통합병원으로 가실 분은 호그포역 2번 출구로 나가시기 바랍니다. Halo, apa kabar semua? Saya baru saja turun dari kereta dan saat ini saya sedang berada di stasiun Hokupo. Kalian bisa lihat di sini lokasi stasiun Hokupo berada di jalur kuning seperti yang ditandai warna merah ini. Dan ada apa aja di sini? Ikuti perjalanan saya kali ini di episode ke-1 Hokupo Station. Come on guys. Jadi guys, ini adalah stasiun pertama yang akan saya explore dalam perjalanan saya kali ini. Di sini ada 3 tempat yang akan saya kunjungi, yaitu yang terlihat di jendela kereta tadi yang banyak bunga bermekaran. Ya, yaitu taman ya, yang pertama ya. Taman di sekitar stasiun. Terus yang kedua yaitu Warung Indonesia. Nama warungnya apa? Nanti aja kita lihat ya. Terus yang ketiga itu adalah Forex Center ya. Itu semacam tempat perlindungan. Apa aja deh yang berhubungan dengan para pekerja asing yang bekerja di daerah sini ya. Tepatnya di Incheon ya. Incheon Center gitu ya. Dan kita saat ini sudah berada di lantai dasar ya dari stasiun ini. Kita akan segera keluar. Sebelumnya kita siapkan kartu dulu untuk keluar. Kita tit dulu ya. Dan di sini cukup bersih ya tempat ini ya, sangat bersih dan cukup sepi terlihat. Sedikit sekali orang yang berlalu lalang di sini. Di sini ada toilet di pojok sana, terus ada kopi, mesin kopi otomatis ya di sebelahnya ya. Dan inilah kita sudah berada di luar stasiun. Terlihat ada 2 mobil jemputan ya, Kia Grand Sedona yang sudah menunggu. Tapi itu bukan saya yang mau dijemput. Jadi kita nggak usah berlama-lama ya guys ya. Kita akan segera mengeksplor tempat yang pertama, yaitu taman yang berada di sekitaran stasiun Hokupo ya. Lokasinya di arah kiri ya, ke arah kiri dari pintu keluar stasiun ya. Oke guys, kita langsung menuju ke lokasi. Oke guys, kita sudah memasuki taman ya. Di depan sana terlihat bangunan ikonik Korea ya. Tapi tidak
kita tidak menuju ke sana dulu, kita ke arah kanan dulu ya. Ada apa di kanan sana? Dan di sini terlihat ada fasilitas olahraga gratis ya. Jadi banyak orang-orang yang olahraga di taman di sore hari ini. Dan inilah betapa indahnya ya tempat ini ya. Banyak sekali bunga-bunga yang bermekaran. Terlihat putih-putih itu daunnya pada berguguran. Ada yang pull up juga di pohon. Di depan sana ada 3 percabangan ya, tapi saya penasaran mau yang ke atas dulu. Di sana itu ada apa? Di kayaknya di puncak bukit gitu ya, semacam bukit. Ada apa aja di sana? Kita langsung aja naik ke atas, guys. Bentar, ada kereta lewat, guys. Kita lihat dulu. kita sudah mendekati hampir ke puncak ya. Full ya, bunganya bermekaran banyak sekali. Dan di sini ada 3 gazebo ya, yang buat berteduh ya. Tapi banyak red line-nya, mungkin nggak boleh buat nongkrong dulu ya, mungkin selama masa pandemi dulu. Dan kita menuju ke atas lagi, guys ya. Ada apa di atas sana di puncak bukit ini? Kita sudah nyampe di puncak ya, guys. Dan di sini ternyata tidak ada apa-apa. Jadi cuma ada pepohonan pinus ya yang rindang ya. Terlihat samar-samar di sana ada gedung bertingkat dan di sini ada danau. Kita langsung aja menuju ke bawah ya, menuruni tangga yang cukup ikonik ini ya di bukit ini. Ada apa di bawah sana? Kita langsung aja turun ya, guys ya. Di sini saya menemukan percabangan lagi, guys, yang ke arah kanan. Langsung aja kita meluncur ke arah kanan ya. Terlihat jalur setapak dengan guguran bunga ya yang berwarna putih-putih itu. Terus di sebelah kiri saya ini ada bunga yang berwarna ungu, tapi saya nggak tahu namanya. Bagi kalian yang tahu silahkan komen di bawah ya, guys ya. Bunga apa ini yang warna ungu? Dan di depan sana terlihat ada jembatan ya. Mungkin ini adalah jembatan penyeberangan yang menghubungkan bukit ini dan bukit sebelah ya. Dan terlihat di bawah sana jalan raya. Terus ada yang warna merah itu adalah jalur sepeda atau jogging track juga ya.
dan kita tidak ambil ke kanan lagi ya. Nggak ke sana lagi. Kita ambil yang arah jembatan saja ya. Saya masih penasaran di depan sana ada apa aja. Apakah bunganya sebanyak di bukit yang barusan kita lewati? Dan saat ini saya sudah berada di atas jembatan, tepat di atas jalan raya ya. Terlihat di depan sana jalur kereta, terus rambu-rambu jalan, banyak mobil parkir di pinggir jalan. Terus yang di sana itu adalah tempat tinggal ya, semacam apartemen gitu ya, buat orang-orang di sini ya. Di depan sana terlihat bukit ya, tapi kayaknya bunganya tidak sebanyak bukit yang barusan kita lewati ya. Tapi ya kita lihat aja di sana ada apa aja. Dan di sini jalanan cukup sepi ya guys ya. Mungkin ini hari libur ya. Di hari Minggu gini mungkin jalannya juga ikutan sepi gitu ya. Dan di depan sana ada percabangan, ada pertigaan ya. Ke kanan sepertinya ke arah puncak dari bukit ini. Tapi kayaknya cukup creepy ya kalau ke atas sana ya. Kita ambil yang jalur kiri aja. Dan ini kita langsung menuju ke bawah saja ya. Nanti kalau ke atas-atas durasinya kelamaan kayaknya. Jadi di depan sana ada apa aja, kita lihat ya guys ya. Ternyata di sini banyak gazebo yang dipasangi red line ya guys ya, nggak boleh diduduki. Juga ada rambu-rambu dilarang merokok ya yang dipasang di taman ini ya. Ternyata di taman ini dilarang merokok, mungkin takut ini ya kebakaran gitu ya guys, mungkin maksudnya ya. Terus di kanan saya ini ada semacam tribun ya, tribun penonton gitu ya, cukup tinggi juga, cukup indah juga. Terus ada ini panggungnya ya, panggungnya ada di sini, ada di bawah panggungnya. Terus di sini juga masih dipasangi semacam peringatan gitu ya, larangan ya. Tapi saya nggak tahu artinya, mungkin yang terlihat itu ada gambar tenda dicoret, mungkin ya ini dilarang camping di sini mungkin ya. Terus ada jalur ke atas ya, ini menuju tribun-tribun dan bisa juga menuju ke arah puncak bukit ini ya. Tapi saya tidak mau ke atas sana, nanti malah kelamaan durasinya ya guys ya. Kita ikuti jalur kayu ini aja. Ada apa di depan sana? Kita lanjut. Gas! Saya menemukan percabangan lagi guys. Di sebelah kiri saya ini ada gundukan gitu ya, ada tanah gundukan. Saya penasaran, ada tempat parkir di depan sana. Kita menuju ke gundukan itu aja dulu. Ada apa nih, apa sih ini gitu loh maksudnya ya. Oh, ada gundukan kayak makam gitu ya kayaknya ya, tapi saya nggak tahu ini apa. Kita mendekat saja. Apa ini? Ada lubang, terus ada peta lokasi juga. Ini saya juga nggak tahu artinya apa. Kalau di translate mungkin ngerti ya.
ada lubang-lubang gitu ya di sini ya. Nggak tahu ini fungsinya apa. Terus ada anak-anak children yang lagi main-main nih di gundukan ini. Ada, oh ada meriam juga ternyata. Meriam London. Oh bukan, ini bukan meriam London guys. Ini meriam yang ada di Hokupo ya. Mungkin ini meriam yang digunakan waktu perang dulu ya. Tuh, kalian baca sendiri guys dan artikan sendiri ya. ada keterangan juga di sini. Keterangan Hokupo. Hokupo. Oh, Hokupo itu artinya boat landing ship ya. Apa ya? Tempat pendaratan kapal mungkin ya. Ya udah, kita tinggalkan tempat ini. Di situ ternyata ada meriam ya. Mungkin gundukan tadi buat menaruh meriam itu tadi ya, buat perlindungan semacam benteng gitu ya. Kita ke atas sana ya. Untungnya saya langsung ke atas ya guys ya. Di depan sana terlihat tuh ada anjing yang cukup gede ya. Untungnya saya tidak menuju ke arah sana. Jadi saya langsung ke atas ini. Sini banyak gazebo yang dipasangi red line ya. Ada tembok. Itu mungkin jalur yang ke arah puncak. Tapi tetap saya nggak mau ke puncak lagi. Nanti kayaknya kelamaan durasinya. Kita langsung terabas jalan, kita turun aja di sini ya. Kita kembali ke lokasi stasiun Hokupo. Di depan sana terlihat ada ini ya, mobil untuk jualan gitu ya. Oh, tapi nggak tahu itu jualan apa, nanti kita mendekat ya guys ya. Terus di depan saya ini ada kayak ini ya, kalau di rumah itu keset ya dari sabut kelapa, tapi nggak tahu ini sabut kelapa beneran atau bukan. Tapi kalau diinjak itu ya empuk gitu ya, sama-sama empuk kayak kayak keset di rumah gitu ya. Dan kita mau nyebrang ya, mau nyebrang sembarangan ini saya. Jadi nggak lewat jembatan yang tadi, yang atas tadi. Kita langsung nyelonong aja ya, nyelonong guys gitu ya. Banyak orang yang nyebrang juga di sini ya. Dan beneran ini adalah odeng ya, yang ada tulisan warna merah. Yang pernah beli odeng pasti sudah tahu rasanya gitu ya. Anget-anget, gurih, seger, dan juga bikin kenyang gitu ya. Terus kita langsung aja nyebrang ya guys ya. Tapi ya sebenarnya
nggak dianjurkan. Tapi di sini ternyata banyak juga orang yang nggak tertib ya. Tuh kayak di depan sana ini, mas-mas ganteng langsung nyelonong saja. Dan kita langsung aja ke lokasi ini ya. Di sini itu saya sebenarnya tadi sempat ngelirik gitu ya. Ada satu bangunan ya, satu benda ya yang cukup buat saya penasaran, itu kayak perahu gitu ya. Tapi itu perahu beneran atau bukan? Perahu kok di darat gitu ya. Dan kita akan mendekat ya guys ya ke lokasi perahu itu. Di mana sih perahunya? Perahunya itu ada di sini. Oh, itu jembatan yang kita turun tadi guys ya. Tembusnya di sini. Dan di sini ada perahu. Ah iya, benar, ini adalah jembatan yang dari atas tadi. Ini adalah perahu dan ternyata ini adalah toilet ya. Toilet umum ya, bentuknya seperti perahu. Kita kembali aja ke stasiun ya guys ya. Tadi kita di awal belok kanan, sekarang kita akan menuju ke arah bangunan ikonik tadi ya guys ya. Langsung aja kita menuju ke lokasi. Saya sudah berada di ujung jalan ya guys ya. Saya langsung ambil ke kanan aja, dan di sini terlihat ada skateboard arena gitu ya. Mungkin juga bisa buat sepeda BMX juga ya di sini ya. Tapi sepi, nggak ada yang pakai. Terus ada gazebo. Kalau di sini nggak pakai red line ya, mungkin sudah boleh didudukin. Terus ada ini, anak-anaknya lagi main lumpur di bawah sana ya. Bahasa Jawanya adalah koceh ya. Main lumpur, terus ada sampah yang ditumpuk di ember belum diambil sama petugasnya. Terus kita di depan sana terlihat ini fasilitas olahraga gratis tadi ya guys ya. Kita ikuti jalur kayu aja. Dan lagi-lagi di sini gazebo masih dipasangi red line ya, nggak boleh diduduki ya. Mungkin ini salah satu cara untuk mencegah orang nongkrong atau berkerumun gitu ya di tempat ini ya. Jadi dipasangi gazebo. Tapi kalau kursi-kursi ini boleh diduduki ya. Dan kita ikuti jalur kayu ini aja pokoknya. Dan di depan sana ada rambu-rambu lagi, ada air itu, mungkin nggak boleh berenang di bawah sana ya. Terus ada payung. Oh, kalau hujan-hujan mungkin nggak boleh berenang di sana, mungkin ya, tapi saya nggak tahu. Terus kita ikuti jalur kayu, gazebo lagi dengan red line. Terus ada rambu-rambu lagi, ada peringatan, ada gambar pegang botol coret. Itu artinya enggak boleh mabuk itu kayaknya ya. Terus di depan sana ada bangunan-bangunan pabrik ya, guys ya.
arah kiri dan raya ke sana ke kanan, mungkin yang mengitari taman tadi ya. Kita langsung ke arah kanan saja. Di sini juga ada semacam peta lokasi ya. Di sini itu ada apa aja di daerah ini. Ada bahasa Korea, bahasa Inggris, dan juga bahasa Vietnam. Trung Tam Geolukwik, nggak tahu itu artinya apa. Yang tahu orang-orang Vietnam itu ya. Ada pengumuman Hello Spring gitu ya. Mungkin festival-festival gitu. Tapi nggak tahu ya itu beneran atau bukan. Tapi ini kan lagi pandemi, mungkin festival nggak boleh ya. Ada lapangan basket di sini. Nah, itu adalah bangunan ikonik yang buat opening tadi ya guys ya. Ada pilar-pilar biru dengan bendera dari berbagai negara dan juga nama. Di sini ada Pakistan ini ya, bendera Pakistan ya. Di setiap di depan pohon ini ada bendera, terus keterangan negara gitu ya. Tadi Pakistan, kalau yang ini mana, Laos ya. Terus yang ini Nepal, bendera segitiga tumpuk dua. Parkir sepeda. Terus nggak tahu ini bangunan apa, bangunan-bangunan Korea pokoknya ya. Terus kita coba cari bendera Indonesia ada nggak ya di sini ya. Pakistan, Laos, Nepal, dan bener guys, kita nemu bendera Indonesia di sini. Terus ada lagi apa ini? Ini Uzbekistan gitu ya. Oh, mungkin yang nanem-nanem pohon dulu perwakilan dari negara gitu ya. Perwakilan dari Indonesia siapa gitu yang ikut nanem-nanem pohon di taman itu. Terus di sini ada yang unik guys. Ada arah ya, ada arah yang dipasang di depan gedung itu. Ada arah menuju ke Thailand, ke Rusia, berapa kilo gitu ya. Kita langsung aja ke stasiun yang lewat pintu belakang. Tadi kan kita keluar lewat pintu depan. Sekarang ini adalah belakang stasiun. Di sini ada apa aja? Kita langsung ke sana, guys ya. Bentar. Ada kereta lewat. Ah, itu. Keretanya di atas. Itu masuk ke arah stasiun ya, guys ya. Tuh, terlihat semuanya. Cuaca sungguh sangat mendukung pokoknya sore hari ini. Sangat bagus sekali, cukup tenang. Enggak begitu dingin, tapi saya tetap pakai jaket ya. Biasanya di sini tuh kalau musim semi itu masih dingin gitu ya. Tapi di sore hari ini cukup enggak begitu dingin lah pokoknya. Kita nyebrang dulu guys ya. Ini pintu belakang dari stasiun ya guys ya. Di sebelah kanan saya tampak berjajar ya, pertokoan, restoran, toko atau semacam gitulah pokoknya ya. Banyak pilihan kuliner yang ada di situ. Tapi saya nggak mau nyebrang, kita ikuti jalur ini aja, kita ngitari stasiun ya sampai
bertemu di titik awal kita tadi ya. Di depan sana terlihat ada satu gerobak ya guys ya, mungkin buat jual gorengan ini ya. Tapi mungkin orangnya masih libur, jadi ditinggal gitu aja gerobaknya di situ ya. Depan sana ada bangunan yang belum jadi ya, yang warna biru itu ya, masih dalam proses. Terus di sana itu adalah lokasi forex center tadi ya yang saya sebutkan, tapi ntar aja, ada sepeda juga yang mangkrak di situ, dibiarkan sama pemiliknya. Di depan saya di balik tembok ini ada ini guys, penjual odeng yang kayak tadi ya. Ini yang kiri saya ATM, mesin ATM. Nah, ada juga yang jual bunga ini guys ya, bunga-bunga mini. Nah ini yang jual odeng, bunga-bunga mini. Ya udah, kita ke forex centernya di part kedua aja ya guys ya, yang nyebrang ke sana. Ya mungkin video saya di part 1 ini saya cukupkan sampai di sini. Tapi sebentar guys, di sini ada banyak sepeda yang tidak bertuan, yang mangkrak, yang mau adopsi silahkan. Ya udah, gitu aja ya guys ya. Terima kasih sudah menonton. Kita akan lanjut ke part 2 ya. See you.